Kopi dan senja. Dua hal ini ibarat slogan baru yang kini sangat familiar. Seiring dengan hal itu, sekarang profesi barista ibarat naik daun. Banyak minatnya. Berbondong-bondong orang belajar jadi barista, tapi jadi barista yang jago menjaga kualitas rasa? Oh tenang, ada rahasianya. Lo juga perlu tahu, tugas barista bukan hanya sekedar menyeduh kopi. Lebih dari itu, barista juga harus memahami racikan dan cita rasa. Hai, gua Sandi, seorang fan brewing dan head bar. Dan gue Aga, head bar cafe. Kita berdua adalah barista yang bergabung dengan Indonesian Barista Academy atau IBA School dan sudah berpengalaman di dunia kopi dan barista sejak tahun 2019. Di kelas ini, lo akan belajar gimana caranya menjaga kualitas rasa dari resep kopi yang udah lo buat. Terutama jika lo memiliki rencana membuka kedai kopi yang memiliki cabang. Mulai dari cara memilih biji kopi yang berkualitas, teknik-teknik pembuatan kopi, manual brew, teknik latte art juga, sampai caranya bikin signature beverage di suatu kedai. Buat lo yang tertarik dan ingin mempersiapkan diri untuk menjadi seorang barista, atau lo yang udah memulai karir dan ingin mengembangkan diri, kelas ini sangat tepat buat lo ikuti. Semua orang bisa jadi barista, tapi jadi barista yang punya kualitas rasa, di sini jawabannya. Selamat belajar dan bertransformasi di kelas menjadi barista penjaga kualitas rasa. Bersama gue Sandi, gue Aga, di kelas.work.